Halo, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua kawan-kawan di rumah sana dan juga semua follow-follow Victoria Thinker ataupun VT Gaming. So hari ini saya akan berkongsi macam mana anda membuat ini, macam mana anda membuat ini pada ini. Let's go. Hello, kawan-kawan. Semalam aku ada streaming kan, so hari ini aku akan buat video gimana cara buat green screen untuk anda semua. Okay. Kawan-kawan, kita pergi beli barang-barang dia dulu. Ini barang-barang untuk buat green screen ya. So ini kedainya. Okay, sudah beli. Jom kita beli kain lagi. Ini kedai dia. Yeah, beli kain jom. Okey, kita sudah beli kain. Oh, itu Modern Bazaar. Ha? 1 meter 6 ringgit, okey. Let's go. Okey, aku sudah potong PVC 1 inci ini. Projek kali ini buat green screen. Ada pula jetnya. Jepang, habiskan dulu jet. Okay, barang-barangnya seperti yang aku tunjukkan di sini, ukuran-ukurannya dan berapa banyak alat-alatnya lah. Aku guna pipe PVC 1 inci, bukannya setengah inci sebab 1 inci lebih kuat, lebih tahan lama lah kalau indoor kan, kalau outdoor yang pecah lah. Kita teruskan dengan memasang. Ukuran semua ada dalam description atau ada aku tunjuk. Teruskan memasang dan lepas ini kita pasang demnya kain. Alright. Okay, sudah pasang. Senang kan? Senang jo. Green screen mahal-mahal, kita buat murah-murah saja di bawah. Mungkin bawah budget dalam bawah 50 ringgit atau 40 ringgit lah. So aku cek dia punya, try pasang kain dia kejap. Alright, inilah green screen kita selepas kita sudah setting ya. Paku tekan ada di sana satu, di sini satu, di belakang ada dua. So malam ni kita test lah ni green screen bagus kan tak ni ya. Alright. Thank you.